Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Gusti Yeni Family Tree. Kali ini kami ada di Kawah Putih. Jadi kami menginap rame-rame dengan temannya suami di sebuah villa namanya Kandang Jurang. Villanya itu view-nya bagus, murah. 7 kamar atau 6 kamar itu 2 juta saja udah makan. Nah, ini semalam itu ada promo di tiket.com, diskon tiket ke Kawah Putih. Jadi ini kami tukarkan dulu di kantornya. Jadi kami tukar dulu ya, dari tiket.com ditukar, baru nanti kami naik mobil shuttle. Jadi tidak bawa mobil ke atas. Kalau membawa mobil ke atas itu tiketnya sekitar 160 ribuan. Belum tiket per orang ya. Jadi kami ikut shuttle aja. Ikuti perjalanan kami. Ini tiketnya kami harus tukar jadi bentuk fisik seperti ini di kantornya. Ini harga tiketnya. Ini pintu masuknya. Ini ontang-antingnya. Ontang-anting semacam angkot. Ini tidak antri kok. Jadi armadanya banyak. Jadi aman lah, kita tinggal duduk manis. Jadi tiket masuk 28.000 per orang, ontang-anting 29.000. Iya. Terus kalau kita bawa mobil masuk itu 162.000. Ini tadi setelah naik itu angkutan itu kami nyampe di gerbang. Yuk kita masuk. Kawah Putih ini merupakan danau yang terbentuk dari letusan Gunung Patuha. Tanah yang bercampur belerang di sekitar kawah ini berwarna putih. Lalu warna airnya yang berada di kawah itu berwarna putih kehijauan. Uniknya kawah ini airnya kadang berubah warna. Nah, di sini itu dingin banget. Ini kami pagi-pagi ya ke sini. Dingin dan anginnya, dan maksimal di bawah ini hanya 15 menit. Karena asap belerangnya itu membuat pusing. Total luas Kawah Putih ini 25 hektar. Jadi banyak yang pada foto prewed di sini. Ini rasanya naik ontang-anting. Kebetulan jalannya juga ini lagi diperbaiki separuh. Jadi kami menemukan beberapa mobil yang selip bannya, apalagi mobil kecil. Ini kami udah turun. Cuma sebentar karena tadi bau belerangnya itu menyengat banget dan bikin sesek napas. Jadi buru-buru turun, tapi emang ada tulisannya maksimalnya itu 15 menit sih di bawah tadi. Ini villa kami, Villa Jurang namanya. Dia tepatnya ada di kiri jalan sebelum arah Kawah Ciwide. Dia murah, harganya itu mulai sekamar 300 ribuan. Ini kami booking semua kamar 2 juta. Selama di Ciwide kami ngapain aja selain di Kawah Putih? Kami ke Ranca Upas. Di sini ada air panas alami onsen. Ini baru banget ini. Posisinya ada di depan Ranca Upas ini. Tiket masuk ke sini itu 20.000, mandi sepuasnya. Hari pertama kami ada di MT Highland ini, tepat di depan Kawah Putih, seberang gerbangnya. Ini tuh air panas alami plus banyak water boomnya. Ya, tiketnya juga murah, 20.000 plus parkir jadi 90.000. Total kami 1,5 juta. Total pengeluaran semua ya.